sudah dua hari ini Bekasi dilanda hujan yang luar biasa deras, terutama sore sama malam hari, sehingga beberapa area di Bekasi mengalami kebanjiran. Nah, sekarang kita akan coba berjalan-jalan di sekitar Bekasi. Dan baru saja saya baca di Detikkom, katanya di Bekasi akan ada peresmian Kalimalang sungai, ya, sungai Kalimalang yang sudah diperbaharui, yang sudah dipercantik sehingga mirip dengan sungai yang ada di Korea Selatan. Kita akan coba lihat ke sana seperti apa ya, rupanya setelah proses renovasi. Dan saat ini kita ada di Jalan Raya Perjuangan, tepatnya yang menuju ke perumahan Summarecon Bekasi. Ini sudah mulai masuk ke lokasi perumahan Summarecon Bekasi. Di sini enak, jalannya lumayan sepi ya dibandingkan dengan area Bekasi yang lain, karena di sini jalannya lebar, kemudian lalu lintasnya tidak terlalu crowded karena ini merupakan kawasan terbatas yang hanya bisa diakses oleh kendaraan-kendaraan tertentu. Jarak dari sini ke Kali Malang yang seperti sungai di Korea itu kira-kira 2 sampai dengan 3 km. Dan kalau naik motor kira-kira bisa ditemukan dalam waktu 5 menit saja. Seperti apa nanti keindahan dari sana kita lihat sama-sama. Sekarang menuju ke flyover Kiai Haji Nur Ali yang menghubungkan antara perumahan Summarecon Bekasi dengan Jalan Raya Ahmad Yani, jalan raya utama yang ada di kota Bekasi. Flyover ini sempat viral dulu karena digunakan sebagai salah satu spot untuk syuting mobil Suzuki kalau nggak salah waktu itu yang baru meluncur. Oh, lalu lintasnya nggak begitu crowded, nggak seperti biasanya. Sudah masuk jalan utama, jalan Ayani, kota Bekasi.
Islamic Center. Ayo ijo. Cuman. Enggak, itu TNI. Polisi. Tentara. Tentara, bolehnya 9. Dibuka enggak jalannya ya? Mudah-mudahan bisa lewat deh. Motor bisa mungkin, tapi kalau mobil enggak tahu ini bisa lewat atau enggak. Motor bisa ya? Apa? Wah, pinggirnya ditutup-tutup, coy. Gak. Pinggirnya ditutup-tutup kayak gini, gak kelihatan. Tuh, tapi tamannya udah kelihatan sih. Wih. Tapi belum bisa masuk, belum bisa akses ke situ. Iya, coba. Penasaran kayak apa sih bentuknya? Kayaknya sekitar sini sih. Bekasi Timur. Enggak tahu deh. Wah, enggak bisa diakses. Omahe dihancurin pojok iki. Kena proyek. Oh, gak bisa, sempit banget. Di sini kelihatan apa enggak? Oh, dikasih ya, tapi belum bisa diakses. Burung kelihatan, Mas. Oh, belum jadi. Iya, sih dibangun. Iya. Iya, cari ini iki. Belum jadi. Iya, paling. Coba ndelok. Penasaran. Oh, cakep, oi. Kayaknya sih lumayan bagus. Saat ini kita ada di seputaran Kalimalang, Bekasi, tempatnya di tengah kota Bekasi, di Bekasi Barat, yang baru saja selesai proses pengerjaannya ya. Kata ini akan menjadikan sungai seperti di Korea.
ornamennya cukup bagus. Iya, udah ada menara seperti ini. Terus di pinggirnya ternyata banyak ditanemin bunga-bunga seperti ini. Dan ini sebenarnya masih dalam progres, belum selesai semuanya. Tapi sudah terlihat penataannya sangat bagus ya di sini. Di mana ada dua bagian sungai, yang depan sana dan yang sebelah sini dibagi menjadi dua. Di depan kita itu nampak bangunan Mega Bekasi Hypermall. Dan itu adalah apartemennya. Dan di sana itu ada namanya itu apa tuh? Seal Trap BBWS Sungai Citarum di Bekasi. Secara konsep sepertinya sungai ini mengadopsi sungai seperti ada di Korea Selatan ya. Nggak tahu namanya sungainya apa, gak susah ngucapinnya. Pokoknya belakangnya Cheonjeon gitulah. Jadi rapi sekarang, cukup bagus. Ini sudah ada pedestrian areanya. Kemudian ada ornamen-ornamennya seperti ini. Tempatnya cukup bagus. Ada dinding membatas sebagai sarana keamanan. Dan di depan itu ada semacam amphitheater sepertinya itu, yang bisa digunakan sebagai tempat duduk maupun sebagai tempat untuk berkumpul di sini. Di bagian ujung sana terlihat ada semacam pintu air. Ini mungkin untuk mengatur ketinggian dari sungainya ya, supaya airnya tetap dalam kondisi yang bagus. Jauh banget dibandingkan dengan Kalimalang yang dulu yang terkesan kotor, sekarang udah terkesan rapi sekarang. Ini tamannya. Ini kalau dilengkapi dengan bangku-bangku untuk tempat duduk kayaknya bagus sekali di sini. Kolongnya di atas sebenarnya ini adalah tanaman-tanaman, isinya nanti akan besar, akan menjadi bagus. Ini sepertinya sebentar lagi akan diresmikan oleh, nggak tahu siapa, mungkin oleh pemerintah pusat sepertinya, atau Gubernur Ridwan Kamil mungkin. Nah, ini tulisannya adalah Seal Trap BBWS Citarum, mungkin harusnya Citarum tulisannya itu. Dan dikerja merupakan proyek dari Departemen PU.
depannya itu nampak flyover untuk tol ya. Tapi belum selesai ini. Diperkirakan tahun akhir tahun ini selesai tolnya. Untuk progres penyelesaian pengerjaan ini mungkin baru 90% lebih mungkin ya. Tunggu tinggal proses finishingnya. Kalau udah jadi, ini akan menjadi ikon baru bagi kota Bekasi. Sehingga menjadi spot yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat hangout maupun sebagai tempat untuk berkumpul di sini.